girls with their nails done now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman dimanapun berada ya. Nah, semoga kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan yang pasti tetap semangat menjalani aktivitas. Nah, kali ini lagi apa ini? Rame ya? Review. Ngobrolin pancing lah. Ngobrolin pancing, jadi ini ada reel dari Daigo ya teman-teman, dan kemarin ada yang minta direview-kan, jadi coba tolong diperlihatkan lah sedikit aja di bagian spool untuk Daigo dan pen. Jadi kebetulan kita ada pen apa ini, Om? Kita pakai pen Battle 3 yang seri HS ini, Om. Battle 3 yang seri HS ya, iya. Dan coba di untuk spesifikasinya mungkin ya. Untuk spesifikasinya dia sudah power handle. Power handle pasti. Kemudian dia salt water resistant, artinya dia sudah ada seal anti airnya. Anti air. Kemudian ada antibacterial stainless steel ball bearingnya, dia 8 ball bearing. Kemudian yes, bodinya sudah aluminium alloy, jadi dijamin kuat. Kemudian dia spoolnya sudah ada di bawah bodinya, sudah waterproof, jadi sangat aman kalau terkena dengan air laut. Air asin lah ya. Air asin, air asin betul. Pastinya. Dia sudah CNC dengan handle aluminium, kemudian CNC spool, kemudian gearnya dia sudah pakai apa nih? Kuningan kalau untuk gear. Kemudian main safe-nya dia stainless steel, dan drag washer-nya dia sudah karbon dan teflon. Untuk di Daido ya? Iya, di Daido Quincy 4000. Oke. Jadi kalau untuk bahan ya, teman-teman, ini kedua reel ini sama-sama berbahan full metal yang pastinya. Berbahan full metal ya. Oke. Ini untuk pen, kebetulan yang ada seri pen Battle 3 HS, jadi saya coba sebenarnya nggak membanding-bandingkan brand kita ya, Om ya. Betul. Jadi hanya untuk panduan buat teman-teman yang ingin, yang untuk gambaran lah mau pilih yang mana. Dan yang pastinya untuk rasio ini pasti lebih tinggi untuk rasio di pen Battle ya, nggak apa-apa. 6,9 rasio 6 21 rasio 6 dan di Daigo ini dia 4,9, dan yang pastinya handle-nya beda sih ya. Kalau untuk handle memang seperti ini bentuk di Daigo, dan di pen dia bulat. Ya, karena kemarin kan banyak yang ngomong reel terbaru Daigo ini kayak pen katanya. Iya. Makanya dikasih ingin mempennya. Coba kita lihat. Kalau dari segi material ya, iya benar ya, dia full metal memang. Untuk di rotor, body. Coba sang, buka di bagian ini, kita intip di dalam. Bagian juga sama. Nah, makanya biar teman-teman semua tahu ya. Jadi, untuk di belakang, jelas kalah. Di bagian sini seal, sama-sama ada seal kayaknya kalau untuk bagian
kenal drag. Oke, kalau di ada dan di bagian spool untuk beda itu saya menemukan satu lagi, ada satu bearing dan kipen. Kalau di depan dia draknya cuma di depan ya, dia dia jadi ada di sini, ada bearing dan kipennya belum ada. Dan untuk sistem clickernya dari itu nggak di sini yang pastinya. Dia berada di paling bawah sih, paling bawah track washer, pas di bawah track washer di paling bawah lah pastinya untuk di demo. Jadi yang mungkin kelebihan untuk di intip sedikit di bagian spool itulah. Sebenarnya kalau ini nggak bisa dibanding-bandingin ya, ini punya spek masing-masing ya, di kelasnya. Iya, punya kelasnya masing-masing yang pastinya. Cuma buat gambaran lah. Cuman kalau untuk ukuran 6000 nya, untuk ukuran 10 nya dari pen ini lebih besar ya? Bisa terlihat seperti ini, coba kita. Oh iya, di apa ya? Timbangan tolong mbak. Timbangannya mbak, tolong mbak. Iya, this angle. Tapi untuk penampakan emang iya, emang iya, jelas. Jauh ya, untuk ukuran 6000 nya. Quincy, yaitu Quincy 6000. Beratnya, waduh, nggak kelihatan ya, men? 594. 594 gram, 400 gram. Iya, untuk di pen ya. Iya. 575 untuk di Daido. Daido 575 gram. Nah, setengah kilo Quincy. Jadi di pen tadi 500 ya. Cuma kayak istimewa di sini kayaknya saya suka handle-nya nih. Jadi lebih handle-nya kayaknya cengkramannya lebih pas, lebih mantep gitu. Oh ya, dan satu lagi ada di bagian lem ruler ya. Kalau di dari itu dia menggunakan nami. Ya, ini jadi lem ruler. Di dari itu dia menggunakan nami yang pastinya ini ya. Kembali lagi keramiknya, keramik apa ya? Keramik yang kayak awal tadi. Keramik arwana. Apakah KIA keramiknya? Mestinya dia menggunakan keramik. Kalau itu di yang masih 6000 nya nih om. Kalau yang 4000 nya om, bisa kita lihat nggak om? Bisa. Kalau untuk pen metal 3 yang atas, ini nggak beda jauh lah 10. Iya, sama resolusi itu ini 4000 nya ya. Kalau ini bukan barang baru yang dipakaian sendiri nih. Gambaran lah, perbandingan aja besar dan ininya bentuknya ya pastinya. Jadi ya untuk apa ya, ya memang nggak ada ininya sendiri-sendiri ya. Kalau spek sih kayaknya udah masing-masing ya. Kalau di harga nih, kisaran berapa nih? Oke, kalau di harga di Daido ini untuk di size sampingnya ini dibanderol di harga 1.350 sampai 1.4. Kembali lagi ya beda daerah ya. Kembali saya pasti beda harga. Tergantung daerahnya. Iya, tergantung di daerahnya. Ini dari pajak tadi ya, antara dia 4.000, 6.000, 8.000 ready ya. Dan untuk di 8.000-nya di 1.5-an lah. Di harga 1.5 di 8.000-nya. Dan kalau untuk pen ini 6.000 ini di harga 1.7-1.8 ya. Apa ya? Plus minusnya lah dua ini merek ini. Jadi ya kembali lagi ke teman-teman semua yang monggo mau ngambil pen silakan, mau nyoba apa Daido Quincy ya monggo juga kayak gitu ya, nggak ada tujuan membanding-bandingkan brand lah, merek lah kita yang pastinya. Jadi ya seperti itu kelebihannya ya, ada masing-masing yang pastinya. Oke ya, ini saja teman-teman ya yang bisa saya jelaskan dari kedua mobil ini yang pastinya ya. Dari Daido ini belum lama keluar ya, belum lama keluar satu minggu lah kurang lebih. Kalau kan dulu di Daido terkenal dengan air tawarnya nih, air tawarnya yang merambah ke air asin ini. Air asin benar-benar.
Well, dan kemarin kebetulan juga yang OH sempat dikeluarkan juga oleh Daihatsu. Tapi bagi yang Jiking 200 dan 300 bagi yang oke lah. Gimana ini saja, apa meneh om? Jadi kembali lagi ke teman-teman semua lah, silakan mobil yang mana seperti ini yang pasti om. Apa kita untuk undang-undang? Oke, yang pastinya kembali lagi lah ya teman-teman semua, silakan mau pilih yang mana, kedua-duanya ya recommended lah ya, bagus, sama-sama bagus, tinggal selera aja yang pastinya. Yang pasti kalau nyaman lah, intinya kok yo, dekoper lah di kantong. Kau baru di kantongnya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja ya video di kesempatan kali ini, yang pastinya buat lupa ya untuk like, komen, dan subscribe, yang pastinya dukung terus channel saya ini ya, agar kedepannya bisa lebih berkembang lagi dan saya bisa terus berbagi ya pengetahuan mengenai hal piranti, peralatan pancing, dan yang pastinya produk-produk yang terbaru yang ready di saya ya, di dalam pancing. Mengenai ya? Iya. Iya, oke lah. Sepatu nanti kedepannya Om Daniel mau ada giveaway. Iya. Ada giveaway nanti kedepannya, mudah-mudahan lah, amin. Sepatu ntar ini jadi Nadia untuk video. Simpen dulu berarti gak usah dijual ini. Tunggu 1 juta subscriber. Oke. Apa menek, Om Paris apa yang mau disampaikan udah kali ya? Cukup ya. Tinggal ya kembali ke selera teman-teman aja, mau beli yang mana lah. Buat kawan-kawan seputar Bandar Lampung, mau ngopi bareng, ngobrolin ikan mocel atau ikan mocel atau ikan bawa lari umpan, rapat di dalam pancing. Oke. Nah, oke teman-teman, sampai jumpa ya di video-video selanjutnya, yang pastinya video-video saya pastinya ya. Nah, jangan lupa tekan tombol loncengnya, yang pasti tombol notifikasi, biar teman-teman semua bisa mendapatkan pemberitahuan saya pastinya. Oke, dan yang pastinya tetap salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.